Oke, sukses yang kedua. Tinggal yang terakhir, teman-teman. Ini tuh kalau gagal nggak bisa, cuy. Nggak bisa lagi. Jadi kalau gagal sekali, udah nggak dapat lagi, teman-teman. Oke, ini. Yes, sukses 3 kali. Masih ada pasukan musuh sini. Sisa-sisa pasukan musuh. Dan mereka kabur. Oh, itu ada tuh. Yorick's army tuh. Kejar. Ini ngapain sih belakang masih banyak banget nih? Oke, semuanya. Mulai panah-panahin sok. Oke, kita ngeflank kiri. Kita bakal panah-panahin musuh-musuh dari kiri ya. Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama gue Rega Budi. Di video kali ini kita bakal main lagi Mount & Blade to Bannerlord, teman-teman. Tapi seperti biasa, sebelum mulai videonya jangan lupa untuk kasih like dan juga subscribe channel ini sekarang juga. Jangan lupa untuk follow Instagram Play with Rega. Kalau kagak nih, gue tombak kalian, ha? Follow, like, subscribe, yang inget tuh. Aduh. Oh, maksa-maksa gue ya kan. Oke, teman-teman. Di video kali ini kita bakalan nikah, tapi sebelumnya gue mau jelasin sedikit ke kalian. Jadi di sini kemarin ada yang minta ke gue waktu live streaming kemarin ya. By the way, thank you banget yang udah donasi juga kemarin live streaming, udah nonton. Thank you banget teman-teman semuanya. Tapi live streamingnya harus berakhir karena koneksi gue tiba-tiba down ya. Tapi thank you buat semuanya. Nah, di sini tadi aku menikah sama si Liena ya. Nah, ini kan dia bagus banget nih, bagus dan kemampuan dia juga bagus, teman-teman. Tapi gue cobain tadi dan gue gagal ya. Gagal dan gue lupa buat nge-save sebelumnya. Jadi gue gak bisa load game, teman-teman. Oke, terpaksa di sini gue bakalan kejar si Aira ya. Si Aira ini dia ada ini ya, si Gintros ini sama Cruel. Sama Mercy, -1 ya. Tapi dia bagus juga cuy skill berkelahinya, teman-teman. Dan dia dari klan biru ya. Oke, gak apa-apa lah, kita coba dulu sama dia. Tapi sebelumnya ntar gue bakalan save-save dulu. Jadi biar aman lah istilahnya. Dan gue mau lihat kasih kalian, duit gue di sini udah 24.000 ya, 24.000 denar. Dan gue terpas sambil jalan cepet. Dan gue di sini teman-teman sudah membagi klan gue jadi berbagai party ya. Nih party, ada ini sama ini dua ya. Jadi dia dua orang ini bisa nyari pasukan sendiri, teman-teman. Nanti kita kalau misalnya ada perang bisa kita suruh bantuin kita gitu, teman-teman. Secara gratisan gitu ya kan. Dan ini juga kita udah punya. Wait, nggak usah, ntar aja. Dan kingdom ya, kingdom kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita sudah punya 5 kingdom, gue gak sadar sumpah. Dan gue influence gue tinggi di sini ya, 1261. Jadi kita bentar lagi kita bisa bikin kerajaan sendiri. Jadi gue bak. Oh, wait a minute, ada voting ini ya, Tial. No, absen aja lupa. Oke, jadi nanti gue bisa bikin kerajaan sendiri. Cuman gue butuh kerajaan yang besar ya, satu. Jadi gue bakalan nyerang kerajaan besar juga nanti cuy. Satu biji ya. Nah, kerajaan mungkin entah. Ini kita lagi damai bro, hatiin cuy. Kita, oh enggak, satu sama ini. Sama kita lagi perang nih. Nah, gue harus ambil salah satu ini nih. Mungkin gue ambil dua kerajaan ini. Supaya ntar kita pas bikin kingdom, kita udah dianggap sebagai raja yang sah gitu bilangnya ya. Oke, sekarang untuk sekarang gue bakal coba ke si Aira dulu ya. Kita bakal coba nikah. Semoga bisa ya teman-teman. Gue save dulu nanti biar aman. 2 hours later. Oke, teman-teman. Gua rasa si Aira ada di sini ya. Dia lagi sama pasukannya nih. Dia lagi sama pasukannya. Jadi gua harus nungguin dulu mereka bubar, cuy. Baru kita bisa ikutan. Wait. Oke, ada Aira enggak? Gak ada Aira sih di sini ya. Cuman gua yakin ada di sini. Kita ikutin aja dulu, teman-teman. Oh, bukan. Dia di Faragos sekarang. Dia pindah, cuy. Jauh banget. Waduh. Oke, lah, let's go. Tomorrow. Wait. Sebentar teman-teman, niat gue tiba-tiba sirna ya. Gimana kalau kita nikah aja sama si Nadea? Nadea ini dia bagus banget teman-teman, dan dia punya skill juga bagus juga, dan dia masih SMA. Masih SMA nih teman-teman, dia masih 18 tahun ya. Oke, kita bakal sama si Nadea aja teman-teman. Gak jadi, maaf Aira, gak jadi. Terus sama si Nadea ya, let's go. Oke teman-teman, di sini gue save dulu, save ya. Nah di sini kita lihat lagi ya, si Nadea ini adalah anak dari, bentar apa mana ya? Nadea ini adalah, oke teman-teman, ini kita masuk aja langsung ya. Ada si Nadea di sini. Kita ajak ngobrol. Sebelumnya udah gua save teman-teman, jadi ini bakalan aman. Oke teman-teman, ini dia. I'm Sepul. Oh ini, may I ask your name? Oke. There is something I'd like to discuss. Oke. My lady, I wish to profess myself your most ardent admirer. Oke. Ini dia. Teman-teman, I wish to offer my hand in marriage. Oke. Oke, teman-teman. Sip. Oke, sekarang kita ngobrol lagi. Hap. Sepul. Oke. Nah, ini dia.
Nah, ini teman-teman ya di sini. Gue tuh takut gagal di sini teman-teman. Dan sebenarnya gue udah sempat gagal berapa kali dan gue load game ulang lagi teman-teman. Lalu, tapi yang si Leana gak sempat gue save waktu itu. Oke, gue bakal asal-asal aja. Maksudnya yang gue lihat berdasarkan presentase ini ya. Kita klik ini, ineffective. Oke, ini kita gagal. Gagal satu udah gagal teman-teman. Jadi kita load game lagi. Beneran? Gagal satu udah gagal teman-teman. Jadi load game lagi di sini. Oke teman-teman, gue mungkin coba yang atasnya, yang atas paling atas. Oke, sukses, sip. Terus gue coba yang mana ya? Yang ini atas, yang atas. Oke, sukses lagi teman-teman. Oke. Dan coba sekali lagi. Gue ngeliat baca ininya ya. Gue fokus sama pilihannya aja teman-teman nih. Ini nih. Oke, sukses, yes. Pertama, ini masih belum beres teman-teman. Ini kita save dulu. Ini kita keluar dulu, kita save dulu teman-teman ya. Oke, pertemuan pertama kita berhasil. Ada pertemuan kedua teman-teman yang harus berhasil juga. Oke teman-teman, ini dia conversation kedua nih. Ini yang susah nih cuy. Oke, gue bakal pilih yang ini. Ada kuning-kuningnya nih, kalau gak salah ini lebih bagus sih menurut gue. Ah man, ini gak ada pilihan lain. Ketika sukses 19%. Oke, gue coba yang ini ya. Gue coba yang ini. Ineffective, oke, gue load game lagi teman-teman. Sebel banget gue dah. Oke, sukses yang kedua. Tinggal yang terakhir teman-teman. Ini tuh kalau gagal nggak bisa cuy, nggak bisa lagi. Jadi kalau gagal sekali, udah nggak dapat lagi teman-teman. Oke, ini yes, sukses 3 kali. I think you should try to win my. I'm happy to hear that. Oke, yes, I think I will be honored to accept your proposal. Oke, Gaius as a head of our family needs to give his blessing. There are usually financial. Oke, bayar teman-teman. Gila ya, kayak dijual gitu. Oh ya, zaman dulu kan kayak gitu ya. Yeay, dapat anak SMA teman-teman. Tapi mukanya tua pak, mukanya coba. Mukanya tua ya teman-teman. Dan gue tuh om-om cuy, Saepul. Saepul berapa tahun ya, gue lupa cuy. Saepul 34 tahun. Ceweknya 18 tahun. Beda umurnya jauh banget ya. Beda umurnya jauh banget. Parah-parah. Tapi it's okay lah. Dan dia, si Nadia ini punya ke ability yang bagus juga ya kan. No, ability dia bagus bro. Ini ya kan, lumayan lah. Yo, sekarang gue harus ketemu si Garios teman-teman. Bapaknya nih ya kan, melamar nih. Harus ke bapaknya nih. 12 seconds later. Oke, ini Garius. Bapak mertua. Oke, bapak mertua, kita ajak ngobrol dulu. Oke, teman-teman, I wish to discuss. Hai dia. Teman-teman, with Nada ini wasi Pak, relation terus udah bodo amat dah. Very well then. Nah, ini dia, kita bayar, teman-teman. Gila, enggak suruh bayar gua, cuy. Gua enggak tahu suruh bayar berapa sih. Enggak bo. Oh, jangan semuanya, Pak. Miskin ntar gua, Pak. 20.000 aja ya. Nah, ya kan 20.000 dinar. Sama gua kasih kuda nih. Nih, kuda jelek. Kuda jelek. Gua kasih kuda jelek 3, teman-teman. Sama ini nih, no. Ini nih sama ini nih, no. Kasih lah, kasihan. 2 aja pak, kudanya pak, kebanyakan ntar ngelunjak ya kan. Sorry teman-teman. Sip, give Sepul merit Nadia. Yeay. Gue seneng banget teman-teman. Sepul gain skill, charm. Wah kayak, teman-teman lumayan banget sini. Akhirnya gue udah nikah sama si Nadia. Coba gue penasaran. Sepul. Oke teman-teman, family ya. Mother sama father udah meninggal, jadi yatim nih. Friends Garios teman-teman. Friends boy. Mestinya bab family juga harusnya. Spouse nih. Ini istri kita si Nadia nih. Oke, kita Sunda Empire ya. Nadia Sunda Empire. Dan gue mau ke Jamalis lagi cobain. Oh masih ada di situ, masih di situ. Bisa week-week. Week-week. Enggak. Masa rega budi week-week. Enggak. Enggak. Iseng aja kita cobain lihat. Bentar pak, gue mau lihat ini ya. Klan Chip family. Lihat ya family. Family-nya Nadia sama Saepul. Kita ntar bisa punya anak juga, child ya, ada child kayak gitu teman-teman. Jadi di sini bener-bener mantap sekali teman-teman di sini. Yo, coba masuk lagi ke sini. By the way, gue save dulu deh. Oh wait a minute, gue save dulu teman-teman. Oh, sekarang dia pindah. Last seen at Melion Castle. Udah nggak di sini lagi cuy. Si Nadia ini setelah nikah sama gue dia pindah ke sini, ke Melion Castle teman-teman. Nah, itu kastil milik gue. Yang di mana berarti nggak boleh sampai diserang ya kastilnya ya. Gue nggak tahu sini dia bakalan stay di situ atau gimana. Gue coba cek dulu. Oke, ada si Nadia di sini ya tuh. Coba kita, oh kita bisa bawa dia take hero to party. Hero bro. Oke, Saepul, it's been a while. Oh istri kita seneng banget dong mukanya. So what we are wedding katanya. Oke, dia seneng banget about your presence in the clan. There's something I need to discuss. Oke. Bentar. Oh bisa kita ajak main game di sini teman-teman. Kayak main apa? Mutorere. Ini kayak mungkin catur kayak gitu teman-teman ibaratnya ya. Coba kita tanyain dari something electric discuss. I want you to join my party. Oh, enggak udah. Enggak bisa diapa-apain cuy. Buat apa ya? selamat tinggal suamiku.
Semoga kamu selamat, nah, katanya dalam perjalanan. Widih, yang penting kita udah nikah berhasil di sini ya. Oke, teman-teman, sekarang gue bakalan memperluas kerajaan. 2 hours later. Oke, ternyata istri gue di sini jadi gubernurnya, teman-teman tuh. Jadi gubernurnya di sini, dan yuk kita ini kasih duit dulu, teman-teman, biar ini sejahtera. Dan bentar, Pak. Dan sekarang gue mau taruh juga pasukan gue di sini, cuy. Beberapa kita bakal perang besar di sini, cuman kita bakalan bikin party yang berbeda di sini. Ini kasih-kasih aja dulu. Gue takutnya istri gue disiksa, bro. Karena istri kita bisa di-push ya nanti ya. Seenggaknya kita naik, kita tambahin pasukan. Gak apa-apa, Pak. Pasukan gue dikit aja. Gak apa-apa, gak usah banyak-banyak pasukan gue. Mas, santai aja. Gue mau jago, ya kan. Oke, gue cuma bawa 14 orang pasukan gue. It's okay, gak apa-apa. Gue cuma bawa dikit aja. Gue bakal perang ya. Sama... Oke, itu. Pak, gue bakal ambil Sibir lah. Sibir ya, teman-teman. Yuk, kita cabut aja. Nadia has gotten pregnant. Oke. Belum apa-apa, gue gak. Sumpah, teman-teman, gue gak ngapa-ngapain, sumpah. Enggak, gue gak ngapa-ngapain. Gak, gue cabulin, kok enggak. Gue gak ngerti. Tiba-tiba si Nadia udah hamil aja, cuy. Terusan, tiba-tiba udah hamil, padahal gak diapa-apain ya gitu ya kan. Udah hamil gitu, gak ngerti gue. Pokoknya udah hamil, teman-teman, di sini ya. Oke, teman-teman, dari perjalanan gue sambil rekrut-rekrut pasukan. Dan di sini sekarang udah 36 lagi pasukan gue. Gue bakal beli barang dulu, kita beli makanan dulu sebentar. Kita bakal perang besar, soalnya sini graining banyak dulu, cuy, gak apa-apa. Kita bawa grain aja dulu yang banyak. Kurang, sip. Mau perang besar nih, berat lah. Yuk, sekarang gue bakal bikin army di sini. Army. Oke, okay, traveling to Varnovapol. Ini ada yang mau nge-capture Varnovapol. Varnovapol ini ya, berarti gue capture Sibir ya. Kita capture Sibir. Gue bakal bikin army di sini, cuy, bikin pasukan. Kita bakal bawa Chagan, Kinteg, Lekolbiter. Nih, Lekolbiter pasukan gue nih. Dia, wow, dia bawa 61 orang, cuy, lumayan. 65 ya. Abagai bawa, Zero Sika Black, Yana bawa. Wait, kita jangan bawa pasukan istri kita ya. Istri kita siapa namanya tadi? Nadia. Enggak kan, Nadia di rumah ya. Nadia jangan ikut-ikutan, udah di rumah aja. Sip. Oke, teman-teman, kita bakalan berkumpul di deket Sibir. Yo, let's go. Oke, Yana udah datang. Sini, ayo kumpul. Nah, Lekolbiter sini. Kumpul sini, sambil jalan. Yuk, ke depan. Perang besar, kalau kita kedapetin kastil ini, kita bisa jadi bikin kingdom soalnya nantinya. Varnovapol has taken. Wow. Man. Ini buruk banget buat gua. Gua takut ini keburu diambil sama orang nih. Sibir takutnya keburu diserang sama musuh nih. Sorry, sama teman gua maksud gua. Jangan sampai Sibir diserang sama teman gua. Semua kumpul dulu. Oh my god, banyak musuh situ. Awas, hati-hati. Hati banyak musuh. Banyak musuh situ, cuy, hati-hati, cuy. Ini apa sih? Wah, mereka buyar banget musuhnya, cuy. Udah, gua tunggu silu. Kita bakalan diam silu. Oke, kita kumpul di sini. Ini mau perang nih. Antepin dulu aja, teman-teman. Gua tungguin pasukan gua yang lain datang ya. Hal belum pada datang di sini. Tomorrow. Oke, gua kumpul lagi. No way, apa gua bilang kan diambil duluan sama pasukan. Ah, kurang ajar nih. Man. Diambil duluan sama si Kan Hujan, cuy. Ah, semoga gagal nih, cuy. Mereka sih Kan Hujan, cuy. Gimana ya? Bro, gue sebel banget, bro, sumpah, bro. Ya, gagal dapat gue, cuy. Sebentar. Lihat. Ini kita enggak bisa perang sama yang lain masalahnya tuh, ya. Tuh, lihat. Ah, man, ini kalau dua dapat kerajaan ini ya. Kita bisa keluar dari kingdom hijau, kita bisa bikin kingdom sendiri, boy. Tapi masalahnya ini ya, ampun, nyebelin banget. Aduh. Udah, it's okay lah, kita bantu perang aja yuk. Mau enggak mau nih, cuy. 1095 orang. 1200 orang. Pasukan ijo nyerang pasukan biru, bro. Ini gila banget. Ini pasuk ini benteng terakhir kerajaan gue lupa. Stu apalah pokoknya itu ya. Benteng terakhir mereka nih. Dan gua rasa mereka bakal kalah. Kita attack aja langsung. Oke, teman-teman, ini dia perangnya ya. Langsung aja kita begin assault. Dengarkan pasukanku. Kita mari belakang aja. Biar mereka pada mati dulu. Soalnya ini tadi mau gue ambil nih, kasihnya gue ambil sendirian tanpa bantuannya pasukan lain supaya auto gue yang dapat gitu ya. Tapi ternyata nyebelin juga. Nah, oke lah, kita dari sini kita bisa bikin strategi sendiri gitu. Tuh ya, bisa bikin strategi sendiri, cuman kayaknya enggak perlu strategi juga karena ini tinggal push doang, gampang banget musuhnya, cuy. Gampang banget. Orang kasihnya kecil gini ya. Kasih terakhir kerajaan Stuttgart atau apa, gue lupa. Kalau udah ini hancur, Stuttgart dihapus dari map, udah nggak ada, cuy. Tapi kebangsaan mereka masih ada, dan mereka mungkin masih bisa comeback kalau misalnya mereka join kerajaan kayak gua nih, join kerajaan orang, terus
naikin pamor dan punya kerajaan sendiri lagi nantinya gitu teman-teman. Oke. Dengarkan aku baik-baik. Itu ngapain pada mojok-mojok di hutan? Woi. Mau mesum ya? Heh, astagfirullahaladzim. Ngapain pada ini juga pada ngapain nih? Heh. Ayo. Kerja. Jangan cuma di belakang doang. Lihat nih gua di depan. Walaupun di depan cuma teriak-teriak doang, kenapa ngapain? Ini gue bisa apa-apa cuy. Gua tungguin pasukannya nyerbu ini, nyerbu istana. Banyak banget lihat ya. Banyak banget cuy. Sturgian. Oh, nama pasukannya Sturgian. Oke, saatnya gua turun dari kuda. Cok atuh, push. Oh, kenapa belok itu? Tolong ya, cepat jalan, cepat deh. Ayo jalan selama ade. Gua kayak kakak kelas lagi ini, Pak. Apa? Ospek gitu. Itu deh. Itu kosakinya yang panjang deh, jangan pendek-pendek gitu deh. Astagfirullahalazim. Aturannya deh ya. Kamu deh. Kayak anak SMA ospek kayak gue ya. Ayo, aku pengen digencet. Gak bisa bro. Push lah, aku nyakut sumpah. Oke teman-teman, gue gak mau naik tangga cuy. Pengalaman gue naik tangga, gue kejebak di tangganya. Jadi gue gak mau naik tangga lagi. Gue lewat bawah aja. Go! Pasukan gue attack lah. Attack, oke pasukan gue udah gue suruh attack pasukan gue. Naik sok, naraik sih ya hoi. Ini gak hancur cuy, sumpah. Nice! Ikuzote merah! Lah, bantuin dong. Pak, masa gue buka, Pak? Oh, dapet. Hancur, ayo dapetin. Hurra! Arah penjagaan diri anda, benteng kerajaan ini telah dikepung. Keluar baik-baik, maka anda akan saya ampuni. Tolong keluar baik-baik, benteng anda telah dikepung. Dia gak mau menyerahkan diri cuy. Mereka gak ada yang mau menyerahkan diri, gak ada yang mau nyerah. Oke, push aja terus. Ini dua pasukan bersatu ya pasti auto kalah mungkin sih. Pasukan gue sama pasukan siapa tadi moncuk ya, gak masalah ya. Push. Oke, sip. Pasang armor. Oh lah, ora. Awas. Air panas. Mati kau. Gak kena. Ma, kemana kau? Ah, dia kabur boy. Ini. Ah, mati kau. Pukul. Matiin, bunuh. Matiin. Matiin. Mati, dapat. Matiin, dapat, mati. Matiin. Oh, mantap sekali, bro. Charge! Oke, bagus banget ini ya. Pasukan kita begitu barbar, teman-teman. Semoga kita dapetin hak kerajaan ini. Supaya kita jadi raja di sini, cuy. Wait a minute. Mau gua tombak nih. Tombak siasa. Enggak kena. Tombak siasa. Enggak kena lagi deh belok teman-teman, kurang ajar. Tombak siasa. Enggak kena cuy, kurang ajar. Tombak siasa. Kena dia. Tombak siasa. Mati, sip. Awas, minggir. Air panas. Pukulin. Pukulin. Bangga banget gua. Wah, pasukan kita terlalu kuat. Udah habis. Oh masih ada cuy. Masih ada sih dong. Oh di atas masih ada di atas. Oh sini bisa gak? Sini bisa gak? Itu berbahasa lah cuy, malas gue. Skrrr. Lihat nih. Skrrr. Bisa cuy, sini. Skrrr. Brrrr. Mana musuhnya ya? Di dalam situ kah semuanya? Ada yang di sini gak? Charge, bodo amat dah. Charge. Terus pak, lo udah beres ya. Ada musuh sini pasti nih, gue yakin. No, kosong lah, kurang ajar. Gak ada orang di sini bro. No way. Udah kosong, habis musuhnya cuy. Tinggal di atas doang, Atin. Astagfirullahaladzim, pasukan gue. Gila mereka. Barbar banget pasukan gue. Gue bisa kesini gak? Tunggu. Sisa pasukannya di mana sih? Di situ semua kah? Penuh banget, pasalnya itu gue gak mau lewat situ cuy. Penuh banget, gue mau coba lewat sini. Bisa lewat sini? Gak bisa. Ah, gak bisa cuy. Ah, udah menang nih bro kita bro. Oke, gue coba masuk sini ya. Wah, rusuh banget woy. Wah, demo. Demo teman-teman. Udah woy, sabar woy, jangan demo woy. Udah bang. Ya bang, udah bang. Bang, minggir bang. Gue mau suruh mereka pinggir. Gila men, banyak banget kok pusing sumpah.
Gak bisa gue majuin. Nah, sini, sini. Nah, ini nih. Mukul apa sih? Mukul apa? Oh, dia di bawah sih. Ah, gue jatuh. Gue jatuh, cuy. Segera. Tolong. Tolong gue, pak, teman-teman, tolong gue dong. Ini ngebug ya, maksudnya ngebug. Maksudnya ngebug, cuy. Oke, dia jatuh lagi, teman gue. Nice. Push. Oh my god, I'm gonna die. Skr! Dia kabur, kurang ajar. Woi. Ya Allah. Oh enggak, dia mau main lagi. Gue mau main lagi, cuy. mau kemana lu? Astagfirullah, gue diajak mantap-mantap kayak, cuy. Gue diajak mantap-mantap sama dia kayaknya nih. Ibu-ibu yang gak bener nih gue kesini. Ya Allah. Nge-lag banget, Pak, sini, Pak. Udah nge-frame parah di sini, nge-frame. Lu mau kemana sih? Hah? Lu mau kemana? Banyak banget kan gua tahu. Nah, mati cuy, udah. Lama cuy. Tinggal dia doang cuy, parah lah. Oke. Pasukan attacker cuma 67 orang yang mati cuy. Ya, let's go. Oke, belum beres cuy, belum beres. Masih ada pasukan musuh sini. Sisa pasukan musuh. Dan mereka kabur. Oh, itu ada tuh. Yorick's army tuh. Kejar. Ini ngapain sih belakang masih banyak banget nih? Waduh, ngelag. Oke, kejar. Oke, teman-teman. Pasukan musuh tinggal dikit lagi, bro. Udah aja sentrup sajalah, ini mah tinggal dikit lagi. Pasukannya juga gak seru ya. Oke, teman-teman. Sisa-sisa pasukan biru, Atin. No, gak dapat. Oke, damai. Kita damai, tiba-tiba berdamai. Mungkin menyerah ya, karena udah gak ada pasukan lagi cuy. Jadi pasukan Sturgia ini udah habis ya Tin. Strength-nya cuma 531. Jadi kayak udah mereka udah gak punya istana. Mereka cuma tinggal jadi kayak orang kampung lah istilahnya teman-teman ya. Dia cuma tinggal di hutan gitu-gitu mungkin. Oke, pasukan gua bubar ya. Tinggal pasukan ya bubar nih. Gua bubar aja. Gua disband army aja ya. Dah, bubarin. Udah gak ada perang besar lagi soalnya cuy. Ini udah damai kingdom kita. Gak perang sama apa-apa lagi cuy di sini masalahnya. Gak seru banget ya. Oke lah, kalau gitu gue leveling aja dulu teman-teman. Tomorrow. Oke teman-teman, di sini belum ada perang besar lagi, jadi gue di sini perangnya sama looters aja dulu teman-teman, nungguin ada yang mendeklarasikan perang lagi ya. Yo, ikut gue. Musuhnya gampang ini, boy. Looters mah paling gampang teman-teman ya. Tok lah, ayo sini. Udahlah, langsung kita push aja. Jangan, kita pakai ini. After me. Siap. Abisin. Enggak kenapa. Oke, kena. Miskin lu tertu cuy. Cuman kadang-kadang suka bawa duit gede. Jadi lumayan lah buat naikin influence juga teman-teman. Kabur bosannya. Aduh, enggak nyampe, Pak. Ya Allah. Woi. Looters tuh semacam maling gitu ya. Semacam maling gua rasa. Cine. Oke, teman-teman. Cine. Oke. Gua habisin lu trepa, jangan sampai ada yang tersisa. Jangan sampai ada yang kabur. Kamu mau kemana lah? Oke, pedang. Oke. Lagi. Itu kasih banget tusuk panah apa dia, Pak? Ya Allah, lihat gua kasih banget, Pak. Oke, habis. Habis, bro, lumayan lah. 6 hours later. Oh, alhamdulillah, bersyukur banget gua sumpah. Akhirnya kita perang lagi, teman-teman. Kita perang sama klan Batania kalau enggak salah ya. Dan situlah gua udah mau nyerang sini. Saatnya gua bikin pasukan di sini, teman-teman. Yuk, kita bikin pasukan besar lagi ya. Semoga aja kali ini gua yang dapat enggak bisa. Udah enggak bisa bikin party kita, cuy. Tuh, udah diambil semua. Cuma si Lekolbiter sih punya gua emang yang ya enggak bisa, bro. Kalau gitu kita bakalan di sisi si Moncuk aja, kita perang bersama si Moncuk ya. Mana ini, Tulak atau Moncuk? Tulak, kita cari si Moncuk, cari Moncuk. Ah, Moncuk kastilnya kecil, gua malas kastil kecil itu. Gua pengennya kastil besar, Diatma tuh kastil besar. Udah, kita kastil besar aja kalau gitu. Oke, teman-teman, kita bantuin aja ya si Hurunak perang di sini ya. It's okay. Kalau misalnya kita ada di sisi dia, di sisi yang pasukan penyerang juga kita bisa dapat ini, teman-teman. Kita bisa dapetin kastilnya ntar dari voting. Ya semoga aja dapat lah gitu ya. Cuman jarang sih gitu. Gue udah punya satu kastil gede sebenarnya. Gue kayaknya sih gue udah bisa bikin kingdom karena gue udah punya satu kastil gede. Gue punya 5 kastil, salah satu biji yang gede cuy, kastil gede yang bisa bikin jadi dianggap kingdom kalau nggak salah.
Oke, semuanya maju. Oke, teman-teman, udah dahsyat nih. Wah, ini kerajaan seru sih. Ini kerajaan seru. Ini kerajaan seru seriusan. Cukup besar kerajaannya soalnya ya. Kerajaan utama ini, Diatma. Dan kalau diletaknya sih strategis banget nih cuy. Kalau misalnya di dunia nyata ini pasti dibagi jadiin tempat-tempat perdagangannya bagus banget ini, teman-teman. Ayo, 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 ayo. Sok maraju, gerak sok maraju. Gua mah di sini weh. Gua mah di sini weh nungguin kalian maju. Udah lama. Oh, masih ada katapult di atas ya. Hati-hati. Masih ada katapult di atas cuy. Sok. Maju tuh. Kita yang belakang jangan dorong-dorong. Tolong yang belakang jangan dorong-dorong. Antri ya. Jangan dorong-dorong, Mas. Mas, tolong, Mas. Mas, di belakang santai, Mas. Jangan dorong-dorong, Mas. Tunggu, sabar. kita bukan pemimpin di sini. Kita enggak bisa mimpin, jadi antuin aja. Semoga aja gua diberi hadiah kastil ini ya. Semoga. Sabar, Pak. Ini lihatin. Bolong tuh dong, lihatin. Keren banget ya. Gua enggak bisa bantuin dorong apa ya? Gini gitu, gitu. Gua dorong gini, dorong, enggak bisa, cuy. Malah gua tabrakin. Wait a minute. Oh, gua bisa. Oh, iya. Gua bisa mimpin pasukan gua sendiri ke atas sini. Tuh ya. Ini pasukan gua nih. Bisa gua mimpin sedikit, tapi cuma sedikit tuh pasukan gua doang. Dan enggak semuanya, cuma 3 pasukan ya. Iya, cuma 3 pasukan. Enggak ada pasukan berkuda. Pasukan berkuda enggak dibawa ke sini. Sok maraju, sok. Tapi gue bingungnya terus di game ini tuh kenapa cuma gue doang yang naik kuda ya? Maksudnya si Monchuk ya, ketua klannya si ketua kingdom si Monchuk, si Tulag gitu pada nggak pakai ini, pada nggak pakai kuda. Gue doang yang pakai kuda di sini, kan aneh gitu bro. Oh, lockbar itu pak ya. Ya bang, ampun bang. Oh, gue tombak nih bocah nih. Gak kena cuy. Tombak. Ah, kena lo. Tombak. Melok dia. Tombak. Dikit lagi cuy. Buku headshot. Tombak. Oke, dapat. Lumayan lah dapat tombak satu. Sok gerak ditabrak. Sok. Bantuin itu pasukan yang belakang. Jangan diem doang. Tolonglah. Dek, tolong bantuannya, Dek. Dek, tolong dia. Adek, tolong bantuannya. Bener, Pak. Lama gitu cuy. Kalau bisa dipukul-pukulin gitu, sumpah. Tuh bisa dipukul-pukulin tuh. Tuh, berkurang. Lumayan 13 damage. Kan kalau rame-rame lumayan sih, hancur juga ini. Oke lah, gua mundur dulu. Yang naik tangga udah maju cuy. Oh, lu Akbar, sakit banget gila. Wah, ada jatuh, kasihan banget sumpah, lihat tuh. Wah, percuma yang naik tangga ini langsung mati cuy. Naik tangga dikit langsung dipukulin dari atas itu cuy. Jatuh. Oh my god. Ininya hancur. Oh bisa. Gua kira enggak bisa jebolin dari sini cuy. Sok, cepetan nih. Gua udah mau tombak nih. Coba gua tombak siap-siap nih. Siap, gua udah siap di sini. Oh, ada jebakan, ada batu jebakan cuy. Siap. Ikuzate Temera. Sini. Ah, enggak bisa cuy, enggak ketombak cuy. Kenapa ya? Wait a minute, kenapa enggak ketombak? Banyak banget sumpah. Wah. Tombak, sakit ya bang, ampun bang, bercanda bang, enggak bang. Kobrakin, oke, turun, awas, gua kejebak, tolong. Enggak, ampun bang, gua mau pakai kuda pak. Gak bisa pakai kuda sini cuy. Pakai pedang. Oh, mati lo, mati kau, pecahkan pala kau. Sini, bunda. Wah, kalian amat kumur di sini. Sunda Empire berkuasa. Mereka pada kabur cuy. Kena dia. Ah, mati loh. Dapat juga akhirnya. Mati. Ini ya Allah, dia. Ya Allah, enggak dapat. Awas gua diserang. Awas. Aduh. Gak bisa jalan di atas cuy, goblok terus. Ya Allah. Dapat, lumayan. Dapat. Tusukin. Habis. Dadah. Udah cuy, habis cuy. Menang kita. Oh, man. Gak bisa, man. Diatma gak bisa kita ambil alih ya. Diatma harus Hurunag ini. Tapi kasihan banget gue sama si Hurunag ya.
si Hurunag ini adalah yang ngepushnya tadi ya, yang ngepush dilihat mah sama gua, dan tapi di sini yang dapatnya si Fildur 100% gila, abstain gila. Gak ada untungnya buat kita cuy, padahal ini dilihat mah kota yang sangat bagus. Ah, gua gak dapat, gak apa-apa, gak apa-apa, it's okay. Tuh, gua punya 5 kingdom, tuh 2, 3, 4, 5, oh enggak. Man, anak baru dia cuy, Diatma. Anak baru ini, anak baru. Iya, anak baru ini siapa, gua gak tahu, anak baru cuy. Dia baru punya satu kingdom. Dan satu kingdom itu tapi Diatma cuy, kerajaannya bagus banget. Wait, ada tulisan propose. Wait, gua save dulu, gua gak tahu itu propose apa ya. Oke, kita coba propose ya, karena ini masih baru dia. Propose. Saya pull, yes. Oke teman-teman. 100. We should award this. Oke teman-teman. Propose itu apa ya? Ah gila bro. Bro. Bro, ini 93% gue bro. Dan sekarang Diatma diganti lagi sama dia, propose lagi. Ilatar, kok si Ilatar ya bro ya? Ownership should remain as. Bisa gak ya? Sekali lagi gue punya banyak ini kok. Yes. Ah, gue seneng banget cuy. Gue seneng banget, tapi relation gue berkurang banget sama dia. Diatma sekarang punya gue. Man, vote for the owner of Diatma. Dan oke, man, ini licik banget seriusan. Ini licik banget nih game. Broken man nih game. Dan gue enggak bisa tinggal diam nih cuy. Gue enggak bisa tinggal diam ini. Gue mau coba lagi propose terus teman-teman. Karena kita punya banyak ini, ntar kita bisa load game juga by the way. 6 hours later. Oke teman-teman, nggak bisa ya Diatma, nggak bisa gue ambil alih. Bagaimanapun juga aja gue di sini load game lagi teman-teman. Aduh, gue nggak tahu ini ada tanda perang di sini ya. Apaan tuh, kok ada berantem sih sini cuy? Hah? Tunggu, semua ada berantem sih cuy. Gue penasaran ada apa ya? Ada kayak gelud suaranya ya. Oke teman-teman, ada suara berantem tapi pas gue masuk kosong, nggak ada apa-apaan. Man, bercanda itu kenapa pak? Sengklek kepalanya, mbak kepalanya sengklek ya mbak ya? Astagfirullah. Ya, nggak ada apa-apa cuy. Ah, ya elah, kalian ada apaan cuy? Disuruh berantem soal tadi cuy. Oke, sekarang kita nyerang Mekalova Castle di sini ya. Sebenarnya di sini gue nggak banyak untung sih cuy. Dari penyerang ini, Oke, fallback. Musuhnya 565 pasukan bro. Gue pengen berantem sih, seriusan please berantem dong. Nah, oke, kita jebak. Sip, kita berantem cuy. Dan kita kalah jumlah, di belakang juga ada musuh lagi cuy. Ini kita bakal kalah jumlah banget. It's okay, kita perang. Udah gue save ini, tenang aja. Dan by the way teman-teman, apa ya? Gue bingung juga di sini cuy. Pasukan hijau udah makin kuat banget nih, pasukan hijau kuat banget cuy. Kayak udah punya 12 kastil gede mungkin. Banyak banget lah kastilnya cuy. Gue bingung banget ini, kayaknya gue harus cepet-cepet keluar dari klan ini supaya ntar gue takutnya malah dia bisa jadi musuh gue yang sangat berat nantinya teman-teman. Jadi man, gue nggak boleh bikin klan hijau ini terlalu kuat, karena nantinya bahaya juga buat gue sendiri ya. Jadi kayaknya bentar lagi kita bakal bikin kingdom sendiri teman-teman. Gue pengen punya dua kerajaan besar aja ya, dua kerajaan yang paling besar, dan gue simpan pasukan yang banyak. Gue udah punya strategi di sini teman-teman. Gue kumpulin uang yang sangat banyak banget ya, sampai berapa ratus ribu gold denar ya. Ya udah gitu gue bikin pasukan di garrison ya. Gue bikin pasukan di garrison. Oke, musuhnya udah maju semua teman-teman di depan. Jadi gue bikin banyak pasukan di garrison ya. Oke, terus sini. Archer sini. Archer situ ya, panah-panahin Archer. Panah-panahin. Nice, panah-panahin. Oke, maju. Jadi kita bikin... Oke, mati dapat. Jadi kita bikin kerajaan kita bener-bener keras banget dulu teman-teman. Dan keuangannya biar bagus dulu. Jadi kita bikin pasukan macam-macam, gubernur semua gue siapin, baru kita keluar dari kingdom ya. Jadi kita udah punya gubernur, udah punya kerajaan yang ekonominya bagus, baru kita keluar dari kingdom. Gitu sih niat gue sih. Cuman gue bingungnya tuh nyari uangnya tuh gue harus punya sampai, kalau bisa sih sampai miliaran ya, nggak jutaan sorry, jangan ratusan ribu tapi jutaan lah, sampai sejuta gitu kalau bisa ya. Dan gue pakai tips and trick juga di YouTube juga, itu udah nggak banyak yang work ya, karena tipsnya udah diupdate teman-teman. Jadi awalnya kan ada ya kayak cara mendapatkan uang gitu, tips infinite money gitu disebutnya tuh ya. Padahal gak infinite juga sih, cuman maksudnya infinite itu banyak duitnya teman-teman. Nah tapi udah diupdate jadi nggak kayak gitu lagi, udah berbeda lah sekarang situasinya ya. Jadi gua sedikit sulitan juga di sini, tapi tenang. Insya Allah kita bakalan jadi kerajaan terkuat di Sunda Empire. Sunda Empire akan menguasai bumi ini, tanah ini milik Sunda Empire ya. Gak ada dari kalian semua yang bisa hidup
Hanya sudah empire yang sekarang layak untuk berkuasa di negara. Berkuasa di tanah ini. Oke teman-teman, musuhnya udah mau mati semua nih. Archer gue masih gue simpan di belakang karena musuh masih berpaju. Wow my god. Oke kena lagi. Oh nggak kena. Oke kena. Panen banget gue pari pak. Ah ketabrak doang. Oke teman-teman gue mau coba pakai FPP di sini ya. Gue penasaran banget pakai FPP di sini. Oke nggak ditakis. Ah takis lagi sih. Oke kena. Gitu FPP nih FPP. Oh gitu teman-teman tuh kalau FPP tuh. Lucu juga FPP teman-teman. Oke. Tahan sekali lagi. Gua mau FPP sekali lagi nih. Panah siap tombak nih. Enak banget nih. Nah. Nih. Nah dapat teman-teman palanya bocos. Oke kita balikin lagi ke biasa. Pusing. Pusing gua liatnya. Sine. Gak kena. Oh kena. Sine. Ah no way. Sine. No, enggak kena. Sine. Oke, mati. Oke, kita pakai pedang. Ah. Nabrak doang. Kurang ajar, pakai pedang. Kita pakai pedang. No way. Oke, dapat. Awas sakit. Bahaya. Dapat. Oke, dapat. Oke. Kita menang telak di sini seriusan. Di belakang masih ada pasukan musuh lagi by the way. Ini seru banget. Sine. Wah, mati kau. Awas. Eh, minggir Pak, minggir Pak, air panas. Nanti kita pakai tombak asma pakai javelin asmara. Skra. Dapat javelin asmara. Skra. Oh no way. Malah gue yang kena, Pak. Mundur. Oke, mereka kabur. Kena. Jangan, Bang. Gue kira mereka mau kabur. Oke, masih dapat lagi gue cuy. Masih banyak musuh, gue kira udah habis. Banyak, aw sakit. Oke, Archer gue mundurin cuy. Bowman sini, Bowman mundur. Mundur. Ini gak maju-maju loh pasukan siapa sih ini? Gak jelas banget di belakang sini cuy. Bowman kita suruh mundur dulu. Charge cuy. Awas, itu udah siap-siap. Ngeri banget sumpah. Bocah-bocahnya barbar. Hop. Dapat. Oke. Okay. Nah, harusnya udah mati semua sih musuh sih. Dikit lagi. Ah, enggak mati dia. Sok. Oke semuanya. Attack langsung ya, attack aja. Menang telak. Dapat. Au, sakit udah gua mati. Awas, Bang, ngalangin jalan lu, Bang. Bener-bener. Oke. Gua ngekill banyak banget kayaknya nih hari ini. Si gundul. No way, gak kena. Ini. Oke, dapat. Ini nih. Awas. No, dia kabur, bosnya gak mati-mati, Pak. Kebal, teman-teman. Wah, kebal. Sip, menang. Oh. Kill them all, boy. Jangan kasih ampun. Ah, dapat mati kau. Udah, habis. Menang kita, boy. Pasukan kita cuma mati 27 orang. Dan pasukan saya pul, gua kill berapa ya? Gua penasaran. Saya pul ngekill 22, lumayan cuy. Cuma satu orang yang mati pasukan gua. Bagus banget ini. Oke, teman-teman, masih perang lagi kita. Perang lagi part 2. Ada si Lekol Bitter nih, teman gua nih, Lekol Bitter nih. Pasukan gua itu ngapain di belakang situ, cuy? Gua enggak ngerti. Oke, gua mau pimpin lagi Archer aja ya. Follow me. Anaknya Archer banget gua mah, cuy. Ikut gua. Kita di belakang. Sekarang pasukannya maju dulu. Banyak banget cuy, asik banget. Oke, kita pakai tombak deh. Pakai tombak dulu kita ya. Ke javelin. Tok, Mararaju, sok. Sok Mararaju, sok Sadayana Mararaju. Kayak jualan aja gua. Darah gua sekarat by the way ya, gua enggak bisa terlalu barbar. Darah gua tinggal semprit banget. Kita pimpin aja pasukan ini dengan baik, teman-teman. Kayaknya ini perang terakhir kita. Udah gitu gua mau udahan dulu.
Sejujurnya gue recording udah lama banget cuy. Jadi recording tuh gue udah hampir berapa jam ya. Cuma ada yang gagal gitu. Gue ulang lagi jadi recordingnya cuy. But it's okay. Dan nanti teman-teman kita pokoknya next episode ya, kita target kita adalah untuk memperkaya diri dan untuk capture dapetin kerajaan besar dulu ya, baru kita keluar kingdom teman-teman kayak gitu. So, oke okay, semuanya. Mulai mana sok. Tata buah gelos ya sok. Panah-panahin juga. Oke, okay, kita ngeflank kiri, kita ngeflank kiri. Kita bakal panah-panahin musuh-musuh dari kiri ya. Biar kena semua musuhnya sih. Nih sini. Sini. Ini enggak bisa kita geser apa gitu gitu ya? Bentukannya gitu. Biar enggak lurus kayak gitu tadi. Banyak banget musuh cuy. Lupa. Wah, tetap banyak bos. Awas, tombak-tombakin aja, Pak. Gua kebayang dah kalau perang bener kayak gini ya. Kalau perang bener kayak gini dia tuh apa? Asal tusuk-tusuk gitu ya, kena teman ya kan. Kocak juga, cuy. Gua pegang archer jadi udah hati-hati. Wait a minute. Man. Ini pasukan belakang masih banyak loh. Kenapa dia tembus begitu, Pak? Wait, gua enggak tahu, sumpah. Bukan gua yang mimpin ya. Gua kira pada mati ya, makanya pasukan-pasukan lain pada maju gitu. Kita kan belum mati, cuy. Pinter banget yang mimpin pasukannya pasti, Pak. Kocak banget dah. Adalah aja, cuy. Ini masih banyak pasukan sih, cuy. Belum pada mati nih. Ya Allah, emang kalah bisa-bisa, Bro. Astagfirullah, yang mimpin siapa sih ini? Enggak bener banget dah. Archer gua, archer sini. Nah, ini mau gua geser nih pasukannya nih. Bisa gua geser gak? Oh bisa cuy, baru tau gua. Nah, bisa gini. Nah, panahin, liatin cuy, archer gua sini cuy. Archer didikan gua tuh, dibokong-bokongin orang tuh, liatin tuh. Mantep banget deh ya, mati-mati semua liatin. Archer gua mantep banget liatin. Wow, mantep kan archer gua kan. Ayo, serangin. Ini si gembel nih, bui gear setiris atau mamang. Cik atau kalau perhati jangan telanjang gitu, mamang dingin. Kasian liatnya gua sama mamang dingin pisan. Oh main awas dia pakai javelin di sini. No way nggak kena. Gua lempar javelin juga musuhnya. Banyak banget musuhnya ya. Lempar. Gak kena. Oh, dapat. Gak dapat. Lempar. Gak dapat. Lempar. Gak dapat lagi cuy. Masih banyak musuhnya cuy liatin. Gila gua kira habis. Oke, dapat gua lumayan. Masih banyak banget di belakang musuhnya. Wow. Gua kira udah dikit lagi musuhnya cuy. Aw, sakit mama. Awas sakit. Mundur dulu. Bokong. Enggak dapat, enggak bisa. Archer gua masih hidup ya, liatin archer gua. Archer gua siap. Maju, ayo maju. Maju. Follow gua. Ya, follow gua. Kita minimalisir korban jiwa dari peperangan kali ini. Kasihan nih bocah-bocah. Ntar pada dicari istrinya ya kan. Oh, suamiku meninggal di pertempuran katanya. Oke, teman-teman. Di sini. Ah, panah-panahin di sini. Panah-panahin. Nah, kayak gitu panah-panahin tuh. Nice, panah-panahin dia, panah-panahin. Yuk, saatnya gua tombakin lagi nih. Oke, okay. Yang kabur-kabur gua tombak-tombak ini. Oke. Oke. Gua mau bunuh-bunuhin kabur aja, Pak. Mau kemana lu? Allah Akbar, sakit banget, kasihan banget dah orangnya dah. Gak bisa ini udah tanah Sunda ini, Sunda Empire. Gak ada tuh kata damai dalam Sunda Empire nih. Gak ada, awas tabrak. Kami cinta perang. Oh, aku sangat cinta perang. Perang adalah jalan ninjaku. Oke, habis mereka cuy. Sunda Empire. Sunda Empire. Oke, kita menang. Pasukan kita keren banget. Lihat di belakang, men. Charge. Udah gue suruh charge ya pasukan kita ya. Banyak banget. Gue gak tahu nih mereka pada manahin apa sih. Tuh, liatin. Kayak gak jelas gitu, sumpah gak jelas gitu mana-mana apa gitu ya. Oke, kita menang. Defender Army, kita attacker ya berarti ya. Ya, kita attacker sih, kita kehilangan 71 orang ya. Karena tadi kita ke sandwich depan belakang teman-teman. Yang gue gak tahu itu gara-gara siapa. Bukan gue yang mimpin soalnya.
Oke teman-teman, itu dia perang terakhir ya hari ini, sampai segitu dulu aja ya. Gua enggak tahu videonya berapa lama, kayaknya bentar deh, enggak cuma 30 menitan mungkin ya. Ya, tapi itu dia video kali ini teman-teman. Denika udah punya pasukan lumayan cukup bagus. Gua mau kasih lihat kalian lagi sekali lagi kingdom gua. Di sini gua udah punya 5 kastil. Salah satunya kastil besar yaitu Melion Kastil, dan kita udah punya istri di sini teman-teman. Noh, ya istrinya di Melion ya, jadi gubernur di sana cuy. Nah, gua niatnya ntar mau nyari mungkin live streaming ya kayaknya ya. Live streaming gua mau nyari pasukan. Sorry. Ini jangan dimasukin dulu. Wow, udah perang, Pak. Yaudah, kita save dulu aja. Save dulu aja. Jadi niatnya next episode gua mau masukin gubernur di tiap kastil gua ya, gubernur di tiap kastil gua, masuk semua. Udah gitu, baru kita keluar dari kingdom ya, teman-teman. So, terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah nonton video gua. Jangan lupa untuk kasih like, comment, share, dan juga subscribe channel gua. Terima kasih banyak. See you next time.